mohon maaf deh. Berarti benar kata Abi, kalau cowok nanya dia nggak nyambung. Kalau cewek pasti bisa, apalagi cewek cantik. Gue cobain ya. Pak Haji, mohon maaf banget nih. Assalamualaikum. Ini kan nih ya. Boleh nih. Iya. Kita kan seorang namanya pemain gini artis. Iya benar. Kita kalau punya duit, kalau artis kan bisa ada sekarang nggak besok. Benar. Iya benar. Nggak pasti. Nggak pasti. Iya nggak. Sekarang kita syuting besok udah habis nggak. Bi. Eh kreatif, gua pulang deh. Gua pulang aja. Jangan. Jangan. Lu jangan pulang. Yang bisa nyaingin mukanya bolot cuma lu doang. Aku ngomong apa nih, mami gue dikacangin, gila. Oh ditabung, Nabila jadi zaman dulu ditabung, disimpan. Kalau kita, kalau punya duit, kita kumpulin. Pokok pertama, kalau ada yang jual tanah, kita beli tanah. Pelan-pelan beli sedikit-sedikit. Ya. Punya duit lagi, kita beli bahan bangunan, bikin kontrakan. Besok Nusa, umpamai kita udah gak shorting juga, kita duduk diem aja juga cukup. Waduh, tapi mohon maaf nih, Pak Haji kontrakan banyak, mobil banyak, masa gak punya HP? Apa? Nggak punya HP? Katanya nggak punya HP. Keren, Bon. Kontrakan gua. Aduh. Tanyain dong, Nabila, tolong tanyain dong. Tanyain. Nggak punya handphone. Tanyain handphone. Kameli, saat yang tepat. Musiknya romantis. Nah, mikir lu, gue yang turun. Hei, lo lihat nih, mak lo nih cantik nih. Ji, Assalamualaikum, Ji. Oh, HP. HP gimana tuh, Ji? Hah? HP, kenapa gak punya HP? HP punya gua. Tapi, mana tunjukin dong? Ya orang-orang berapa duit kalau beli HP? Orang biasanya kalau beli HP 22 juta, mahal ya. Kalau, jangan bercanda, gak ada kuncinya. Jangan bercanda, enak aja lo. Kalau Pak Haji ada handphonenya punya gak? Kalau gua rasa kalau artis-artis yang ada yang punya, gak ada yang kuat dah. Mau lihat HP-nya boleh? Handphonenya lihat boleh ya, Pak Haji ya. Emang handphonenya apaan sih? Handphonenya Pak Haji Bolot. Wadaw. Hah? Itu beneran. Buset. Beneran, Pak. Beneran. Bu, beneran tuh, Bu. Masih nyala? Masih nyala? Udah kecil, bener-bener budak nih. Panggilan tak terjawabnya ada 3. Pak Haji, kenapa nggak beli handphone yang canggih, Pak? Gua ngapain beli handphone yang mahal-mahal? Gua banyak kan suka lupa, ini aja udah 3 kali hilang. Bener juga. Lupa. Hilang juga pasti kan kelupaan ngambil. Nggak mungkin ada orang mau nyuri, itu nggak mungkin. Iya bener, nggak hilang. Hilang dong di mana, gua nggak tahu dah. Iya, cecer. Yang penting gua ambil nomornya aja dah. Mohon maaf ya, Haji, itu kan nggak bisa WhatsApp. Gua buat siapa? Maksudnya? Gua paling bisa nerima. Dan bisa memanggil. Kru TV, kru sinetron, kalau mau WhatsApp gimana? Udah nggak usah, kemari aja. Telepon. Tinda, telepon. Oke, sini. Pengalaman hubungin, tim kreatif hubungin Haji Bolot. Sini. Coba ya, ini unik banget nih. Lu kan meeting kan? Udah, kita undang Haji Bolot. Iya, WhatsApp. Oke, telepon. Terus? Telepon Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Besok aman gak jadwal? Iya bisa aman dah. Nanti dioper ke talent nih. Talent di link. Telepon juga. Telepon dia juga. Callingan SMS. Enggak, ada manajer enggak apa dia doang? Dia juga. Kenapa? Ada manajer enggak? Enggak ada, langsung Pak Haji. Harga juga dia? Langsung. Kalau nge-dealing sama model beginian alot enggak sih harganya? Ini beda dari yang lain. Kenapa? Diminta cash. Keren. Yang penting sehat. Depok kalau enggak cash itu tapi lupa. Bener. Oke. Iya, iya. Pagi yang penting sehat terus ya. Berkah mudah-mudahan apa ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi loh ya. Siap. Di terakhir nih pengen ngucapin selamat untuk Bunda Hetikus Endang, cucu pertamanya lahir. Selamat Bunda. Bunda Hetikus Endang, cucu pertama lahir, anak dari Abifa. Selamat. Selamat, jangan kemana-mana. Kita akan... Bunda kesini ya, Bunda Hetikus kesini ya. Ayo, Bunda ya.